review ini cara mengatasi aplikasi sering keluar sendiri di HP Xiaomi. Jadi bagi kalian pengguna HP Xiaomi itu, aplikasi sering keluar sendiri ada beberapa penyebab. Salah satunya misalnya ada aplikasi Instagram, kalian buka terus dia sering keluar sendiri. Nah itu Instagramnya kemungkinan ada bug dalam aplikasinya. Bug itu merupakan ketidaksempurnaan suatu aplikasi. Jadi kalau dia terdapat kode kesalahan pada saat di program, nah itu bisa saja aplikasi Instagramnya jadi error. Jadi pas kita buka itu tidak bisa digunakan dengan semestinya. Nah untuk mengatasinya, cara tersebut tinggal buka App Store ataupun Play Store. Di sini kalian tinggal perbaharui saja, pilih akun 3 garis yang ada di kiri atas, kemudian kalian pilih aplikasi dan game saya, cari misalnya yang bermasalah itu aplikasi Instagram, kalian pilih update seperti itu. Kemudian kalian bisa pilih ini aplikasi lain untuk kalian update. Itu cara mengatasinya. Kemudian yang menyebabkan suatu aplikasi itu bisa keluar sendiri, dia tidak cukup RAM. Jadi kalau dalam HP kalian kecil terus kalian buka beberapa aplikasi sekaligus, nah itu menyebabkan dia akan keluar sendiri. Bisa kalian di sini informasi RAM bagi pengguna Xiaomi 1,6 dari 3 GB tersedia. Berarti yang free atau yang RAM bebas 1,6 GB. Untuk itu bisa kalian cek saja. Kemudian kalau dia masih keluar sendiri, itu kemungkinan cache-nya terlalu banyak. Bagi pengguna Xiaomi cukup tekan lama pada aplikasinya yang ingin kalian atasi, pilih info aplikasi di sini. Nah, setelah itu kalian cari menu penyimpanan di sini, baru kalian pilih hapus cache di sini, hapus cache. Nah, seperti itu. Kalau hapus cache tidak mau, kalian bisa pilih hapus penyimpanan ini, tapi harus login ulang dari aplikasinya. Pilih OK. Jadi setelah kalian pilih hapus data di sini, harus login ulang pada akunnya, pada aplikasi tertentu. Misalnya kalau WhatsApp kita pilih hapus data, itu harus login ulang lagi. Jadi itu cara mengatasinya kalau keluar sendiri. Selanjutnya kalau masih keluar sendiri, semuanya sudah kalian setting, RAM sudah banyak, kemudian aplikasi sudah diperbarui. Nah seperti ini, kalian harus lihat di recent app, yaitu di sudut kiri bawah ini kalian tekan. Nah misalnya seperti ini, kalau aplikasi itu bisa kita kunci, caranya kalian tekan lama saja. Nah seperti ini kan ada icon gembok yang di sini. Nah bisa kalian, kalau kita pilih icon gembok tadi, itu di sini ada icon kunci. Apa maksud icon kunci itu? Itu supaya aplikasi tidak tertutup otomatis. Nah bisa kalian, walaupun kita tutup pakai metode itu, dia tetap akan ada di sini, tidak akan mau tertutup. Untuk membukanya bisa gulir ke atas atau tekan lama di sini. Nah ini ada tombol gemboknya terbuka seperti itu. Baru kita pilih di sini, dia akan tertutup. Jadi solusinya bagi pengguna Xiaomi seperti itu. Kalau misalnya ada aplikasi yang sering keluar sendiri, entah aplikasi musik, kalian bisa lakukan cara tadi dengan cara pilih reset app, tekan lama, kalian kunci saja di sini. Itu saja, silakan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.